syukurilah halal nikmatilah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-temanku yang saya cintai, perkenalkan nama saya Ahmad Sofian Kufronul Ibad. Umur saya 8 tahun. Teman-teman, saya mau tanya nih, kita lahir dari perutnya siapa? Ibu. Betul, yang menyusui kita siapa? Ibu. Betul, lalu yang menggendong kita kalau nangis siapa? Ibu. Betul, jadi ibulah yang mengandung, menyusui dan merawat kita di saat kecil sampai sekarang. Maka dari itu saya bilang, ibu kita Nabi Muhammad bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, yang artinya surga di telapak kaki ibu. Maka dari itu saya bilang, ibu kita agar kita selamat dunia dan akhirat dan mendapat surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad telah bersabda, as-sadaqatu taradul bala wa tatawilul umrah, yang artinya sedekah menolak bala dan memanjangkan umur. Jadi kalau punya rezeki, kalau ada rezeki, kalau kita punya rezeki jangan lupa sedekah ya. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngadep rene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fina Rahma Hidayanti.
hati beserta teman-temanku siswa-siswi Madrasah Miftahus Salam yang saya cintai. Pada kesempatan malam hari ini saya menyampaikan tentang kematian. Wahai semua hadirin wal hadirat, percayalah bahwa semua yang hidup di muka bumi ini akan mengalami kematian. Teman-teman, ini bukan kata saya loh ya. Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin dha'iqatul maut, yang artinya semua yang bernyawa akan mengalami kematian, karena kematian tidak pandang bulu, baik tua, muda, ataupun kecil. Kapan waktunya tiba itu adalah rahasia Allah. Tugas kita adalah mempersiapkan bekal iman dan Islam yang dimulai sejak dini. Sekian dulu ya teman-teman, mohon maaf jika ada kesalahan. Teman-teman, sebelum saya akhiri, saya punya pantun loh. Mau dengar enggak? Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita numpang mandi? Kalau hadirin merasa kurang, hadirin boleh ngundang saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tafi. Bismillahirrahmanirrahim. Hamba wasyukran lillah amma ba'du. Para alim ulama, para ustaz dan ustazah yang kami taati, para bapak dan ibu yang saya hormati, dan juga para teman-temanku yang berbahagia. Saya yang menyampaikan bulan suci. Bulan suci Ramadan, saya akan menyampaikan bulan suci Ramadan. Saya akan menyampaikan bulan suci. Saya akan menyampaikan bulan suci Ramadan. Bulan yang terbaik di antara bulan yang lain. Allah telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan sebelum kamu atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertambah. Wahai teman-temanku yang berbahagia, apapun keutamaan bulan suci Ramadan penuh dengan amal yang soleh. Satu, turunnya kitab Al-Quran. Dua, bulan yang penuh ampunan. Dan yang ketiga, bulan yang dilipat gandakan amal soleh. Maka dari itu, marilah kita jadikan bulan suci Ramadan penuh dengan amal yang soleh untuk mencapai ridha Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, semangat kok ngadepin Ibu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Zahra. Saya akan membacakan doa untuk Bapak dan Ibu guru ya. Ya. Allahumma firli masyali hinna waliman alamana warhamhum wa'akhirihum bimbalika adzim fi ma'adis sidki indaka ya alhamad rohimin, yang artinya ya Allah kunilah guru-guru kami dan orang yang telah mengajar kami, sayangilah mereka, muliakanlah mereka dengan keridhoanmu yang agung di tempat yang disenangi di sisimu wahai yang maha penyayang di antara penyayang. Wassalamualaikum.